Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat youtuber dan subscriber, ketemu lagi dengan Cus Audio Channel. Oke, untuk kali ini kita akan review sebuah produk subwoofer. Ini untuk ukuran 8 inch. Ini punya merek Peerless ya, dengan seri SW8, Peerless SW8. Oke, ini divisi 4 ohm ya. Jadi bisa 2 ohm atau 4 ohm karena ini ada double coil ya. Kita lihat. Ini kardusnya cukup banyak ya, karena memang untuk subwoofer yang besar atau yang berat ini membutuhkan packing yang cukup kuat ya. Ini ada keterangan mulai dari impedansi, power, baik rekomendasi box ya. Jadi ini ada beberapa varian yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan box. Cukup seperti ini teman-teman. Ini berat sekali ya. Ini walaupun ukuran 8 in tapi magnetnya ini cukup besar sekali ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari samping ini ada double coil ya, kanan kiri. Ini 2x4 ohm. Ya, 2x4 ohm. Kemudian untuk magnetnya ini ada 2 magnet ya. Ini cukup tebal sekali ini. Untuk ketebalan magnet itu adalah sekitar 5,5 cm. Ya, ini cukup besar sekali ini untuk ukuran 8 in teman-teman. Jadi untuk diameter magnetnya itu 14,7 ya cm. Kemudian dari ketinggiannya itu 12 cm ya, 12 cm ke bibir bawah, 12,2 ke bibir bawah tinggi ya. Jadi dari sini ini ke lantai kalau kita berdirikan seperti ini. Kemudian untuk ini berhubung 8 in, kita coba ukur. Itu ternyata dari bibir pinggir ke pinggir itu sekitar 8,5 inch ya. Jadi enggak 8 in pas ya, tapi 8,5 inch. Ya, kita lihat dari samping ini membran karet yang pinggir ini cukup gemuk, cukup lebar. Jadi seperti lebar 2,5 cm ya. Nah, kemudian untuk diameter lubang lah 18,5 teman-teman, 18,5 cm, cukup gede ya untuk ukuran 8 in. Dan untuk spool memakai 2 inch. Kalau kita lihat dari sini kelihatan nih 2 inch. Bahannya biasa besi. Dan kita akan coba pasang di bak subwoofer yang sudah kita bikin kemarin ya. Selo. Jadi gini, Peerless itu adalah produk dari Selo ya, jadi satu pabrikan dengan Selo. Jadi untuk Peerless SW8 ini impedansinya 4 ohm.
ya. Kemudian power yang kita butuhkan itu adalah 200 watt RMS ya, untuk jenis boxil yang disarankan untuk box 8 ini adalah 10 sampai 12 liter. Untuk jenis pot, kalau misalkan kita pakai pot, itu volume boxnya itu 14 sampai 15 liter ya. Dengan tuning potnya itu 45 Hz itu panjang 37 cm. Ya. Nah, ini kita sudah bikin, teman-teman, box yang sudah jadi ya. Karena kita sudah siapkan ini untuk subwoofer ini. Ini kita mau pasang di kendaraan Grand Max, teman-teman. Dan untuk Grand Max memang kita terbatas dengan ruang ya. Jadi yang tersisa itu hanya di, kalau yang pakai AC itu yang tersisa hanya di bagian bawah dashboard dan plafon. Sementara kalau untuk plafon itu memang untuk segi suara memang kurang enak ya, karena posisi di atas, makin rendah frekuensi, maka untuk box disarankan ditaruh di bawah ya, maka akan menghasilkan suara yang enak. Ini kita mau, ini basoka, teman-teman, basoka 10 in yang sudah siap kita cek sound ini. Ini nanti video berikutnya kita akan cek sound basoka 10 in ya, kayak apa suaranya kalau dibunyiin bareng-bareng. Oke, nah ini adalah box yang sudah jadi. Ini boxnya cukup tebel, bahannya dari MDF ya. Ini dalamnya kita kasih resin, teman-teman, jadi biar kuat ya. Kemudian potnya kita pakai ukuran 2,5, panjangnya kurang lebih sekitar 25 cm ya. Kemudian untuk bahan cover seperti biasa kita pakai Carvero Innova. Dan sisi ini ada variasi ring topi, ini biar kelihatan cakep ya. Nah, untuk bagian bibir subwoofer kita bikin seperti model JBL ya, celong, dan angin-angin ada di sebelah kanan seperti ini ya. Oke, nah kita akan coba ya berapa respon frekuensi yang dikeluarkan oleh box subwoofer ini dan subwoofer peerless ukuran 8 in dengan seri peerless SW8. Oke, kita tunggu ya. Oke, teman-teman, ini kita mau tes ya respon dari box Grand Max yang telah kita rakit ini dengan subwoofer peerless SW8. Kita akan lihat responnya dia di frekuensi berapa. Mulai wis. Sampai 84.
Ya. Sampai 84. Ini respon yang tertinggi ya. Jadi cukup baik. Responnya dari 32 sampai 150. Cuman yang titik tertinggi tadi ya. 56 sampai 8. Oke, demikian tadi teman-teman sekalian review tentang subwoofer Peerless SW8 dan kita coba di box Grand Max ya. Ya, semoga bermanfaat tayangan ini. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.